Akibat hujan lebat, pohon besar yang berusia tua di wilayah Jalan Cadas Pangeran tumbang dan menutup akses Jalan Sumedang Cirebon dan arah sebaliknya. Laju kendaraan dari kedua arah sempat tertahan hampir satu jam lebih. Sebuah pohon berukuran besar di Dusun Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, tumbang dan menutup sebagian jalan nasional Cadas Pangeran Sumedang. Warga sempat melakukan evakuasi terhadap pohon tumbang tersebut, namun tidak berhasil karena pohon tersebut ukurannya cukup besar dan membutuhkan alat berat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun mengakibatkan kemacetan panjang hingga 2 km dari kedua arah. Kejadiannya itu waktu tadi sudah hujan, tiba-tiba pohon tumbang karena pohon itu udah. Jadi tadinya bekas ditebang, itunya ranting-rantingnya. Petugas dari BPBD yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap pohon tumbang tersebut. Kebetulan tadi ada informasi langsung dari masih dari anggota BPBD bahwa ada pohon tumbang di sekitaran Cierang. Kebetulan masih di sini. Langsung kami langsung setelah informasi langsung bergerak ke TKP. Evakuasi cukup memakan waktu akibat minimnya peralatan. Dibutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk evakuasi dari jalan. Diki Guntara, Bandung TV.